Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Rektor ITSNU Pekalongan, yang saya hormati Wakil Rektor ITSNU Pekalongan, yang saya hormati juga Pembina UKM Mada ITSNU Pekalongan, yang saya hormati Ketua Umum UKM Mada ITSNU Pekalongan, serta seluruh tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, beserta jajaran panitia dan seluruh peserta launching buletin dan workshop jurnalistik ITSNU Pekalongan. Selawat serta salam mari kita junjungkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, karunia serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan sehat walafiat. Selawat serta salam mari kita junjungkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin. Di sini saya selaku ketua panitia berterima kasih atas kehadiran seluruh tamu undangan, baik dari demisioner, dari pembina, dari rektor yang tidak bisa berhalangan hadir, dan seluruh peserta yang sudah hadir. Terima kasih, karena tanpa kalian workshop ini tidak akan bisa berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati dan kami banggakan Mbak Putri Cahyaningtyas sebagai Ketua UKM Mada, yang kami banggakan pula seluruh panitia yang sudah bekerja keras untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Yang kami banggakan pula seluruh peserta yang sudah hadir ya di agenda pada. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat iman, Islam, sehat dan kesempatan yang masih diberikan kepada kita pada hari ini bisa bersama-sama berkumpul di acara pada pagi hari ini. Salawat serta salam selalu senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Ini merangkap ya sebagai pembina kemudian mewakili dari institut juga menyampaikan permohonan maaf Pak Ali belum bisa hadir di sini ya karena masih ada agenda di luar kota, maka saya yang mendapatkan tugas untuk hadir di sini dan selaku pembina juga. Nah, itu. Yang pertama pasti ucapan syukur ya. Akhirnya Mada bisa memperlihatkan beberapa prestasinya. Ya, gitu kan, karena kemarin agak sedikit awalnya Mbak ya, pressing kenceng gimana caranya Mada ini harus hidup. Nah, itu. Kenapa harus hidup? Karena gini. Teman-teman mungkin enggak ngalamin peristiwa 98 ya? Enggak tahu ya? Belum lahir? Belum. Nah, 98 itu apa atau ada fenomena apa? Reformasi. Nah, pergerakan mahasiswa itu banyak. Nah, gitu kan? Di balik itu semua ada yang namanya menghimpun sebuah informasi, kemudian informasi itu ada yang benar, ada yang tidak. Nah, yang saya garis bawahi apa? Adalah mindset seseorang itu bisa berubah dengan yang namanya jurnalistik. Nah, gitu ya. Nah, yang kemarin, oh ini minatnya sedikit nih Pak. Ya, terus gimana caranya? Nah, kenalin dulu. Nah, gitu. Alhamdulillah ini sudah cukup banyak yang tertarik gitu Mbak ya. Nah, daripada sebelumnya harapan kami adalah istiqomah gitu ya. Nanti Mada ini bisa istiqomah setiap periode ada buletin, ada karya-karya yang bisa ditelurkan, karya-karya yang bisa dihasilkan. Nah, seperti itu.
Nanti pelan-pelan dari institusi akan memberikan fasilitas-fasilitas yang memang MADA ini butuhkan seperti apa. Setelah ini, nah gitu ya, setelah ini kami pengen, nah dari institusi ya, bukan personal saya, dari institusi pengen MADA ini nanti bisa ngeliput ketika ada event-event acara langsung bisa masuk. Bahkan nanti kalau bisa punya income sendiri. Nah, gitu ya, biar bisa hidup. Nah, dengan seperti itu nanti UKM ini akan bisa tambah maju dan maju. Nah, itu yang bisa belum dilakukan sampai saat ini. Tapi nanti bertahap, bertahap. Tidak mungkin sesuatu itu bisa dilakukan secara masif, signifikan berubah, itu tidak bisa. Pasti ada prosesnya. Nah, setiap tahapan proses itu harus continue. Kenapa? Karena nanti pengurus akan berakhir. Gitu ya. Nah, yang bisa meneruskan siapa ya? Kader-kader MADA. Yang saat ini mungkin jadi peserta, nanti gantian. Seperti itu. Ya. Jadi harapan kami adalah menjaga istiqomah untuk bisa terus punya prestasi. Apapun itu, walaupun pelan, walaupun sedikit, tapi tetap continuous, berlanjut, nanti targetnya bisa dicapai. Dengan catatan tadi, komitmennya harus jelas. Nah, masalah umum yang terjadi adalah mahasiswa tidak mau berperan aktif ketika ada rutinan ketemuan mingguan misalkan. Nah, betul Mbak? Nah, gitu ya. Bagaimana bisa event besar jalan apabila event yang kecil saja tidak dilaksanakan dengan baik? Nah, gitu ya, itu sedikit kritikan sebenarnya. Jadi dengan kondisi seperti ini, maka jangan harap akan ada kondisi yang ideal. Nah, apabila proses yang kecil saja tidak dilakukan dengan baik. Nah, harapan kami adalah MADA nanti bisa konsisten, bisa istiqomah menjaga yang namanya apa? Untuk mempertahankan prestasi. Nah, gitu ya. Eksistensi MADA harus berlanjut. Skill-nya harus di-upgrade. Nah, kompetensi-kompetensi apa yang memang dibutuhkan silahkan, nanti kami fasilitasi dari institut. Pak, kami butuh menghadirkan pelatih misalkan untuk kegiatan jurnalistik dan lain sebagainya, monggo silahkan. Ya, yang jelas kami fasilitasi dengan baik selama itu nanti ada tanggung jawabnya. Karena pasca kegiatan kami pasti minta pertanggungjawaban, betul enggak, Pak? Nah, gitu. Dampaknya apa setelah kegiatan itu dilaksanakan? Nah, itu yang harus kami kejar. Ya, nah kayak gitu. Kemudian tolong mungkin teman-teman pernah studi banding ke beberapa UKM di kampus lain ya, yang terkait dengan media. Jangan pernah apple to apple gitu ya, atau membandingkan dengan kampus negeri. Beda, kalau di sana dananya unlimited mungkin, kita limited. Nah gitu ya, terbatas betul. Dananya dari mahasiswa sendiri untuk mahasiswa sendiri, maka dengan kondisi seperti itu tolong manfaatkan dengan baik. Sebenarnya dari sini berarti. Nah, alhamdulillah sudah mencapai pada titik tertentu. Nah, kami sangat bangga dengan kondisi seperti ini. Jadi, hanya yang perlu dibutuhkan adalah kamu butuh segala sesuatu itu harus dipublikasikan. Ya, kalau nggak ada publikasinya maka nggak ada pengakuannya. Nah, maka dari itu ini mudah-mudahan menjadi agenda rutin setiap tahun, setiap periode nanti ada karya-karya yang dihasilkan oleh teman-teman MADA. Ya. Nah, yang belum apa nih? Kemarin tak minta bikin profil kampus setiap tahun, belum ya? Nah, enggak apa-apa. Belum bisa, Pak. Ya sudah. Berarti ada sesuatu yang harus di-upgrade nih. Nah, apanya yang belum bisa nanti kita fasilitasi. Nah, seperti itu ya. Kita tidak mampan untuk harus bisa, enggak. Mana yang bisa ditempuh. Nah, seperti itu ya. Oke, saya tidak akan berpanjang lebar di sini karena nanti waktunya bakalan terus. Nah, gitu ya. Sedikit catatan, nah, ini ya buat semuanya, tolong teknis dipersiapkan dengan baik. Ya, teknis. Teknis itu ya hal-hal sederhana yang mungkin terlewat. Contoh ya tadi urutan Indonesia Raya ya lalwaton terus. Gitu ya. Itu sudah masuk playlist duluan, jadi enggak. Nah, enggak kayak gitu. Ya. Dengan seksama dipersiapkan dengan baik, karena tadi dari skema kegiatan kecil, kalau itu sudah dipersiapkan dengan baik, dan ukuran goal-nya apa jelas, maka nanti ada proses yang namanya evaluasi untuk jadi lebih baik. Bukan berarti salah itu enggak boleh. Ya. Boleh aja enggak apa-apa, karena kita belum tahu. Tapi setelah tahu, tolong jangan terulang kembali. Nah,
Harapan kami seperti itu ya. Jadi biar mahasiswa di ITS itu bisa bersaing dengan kampus-kampus lain ya. Jangan berkecil hati, jangan minder, oh kampus kecil enggak. Kamu kampusnya boleh kecil tapi karyamu harus besar. Prestasimu harus besar. Gitu ya. Semangatnya harus dipacu dulu. Nah, seperti itu. Jadi apapun yang terjadi tetap jaga kekompakan. Kita ada kegiatan-kegiatan rutin, ya tolong hadir di situ, silakan sumbangsi ide. Minimal seperti itu, ya. Sumbangsi ide. Nah, itu. Kan enggak mudah apa-apa, gitu ya. Mikir aja udah. Kalau kamu sudah kepikiran UKM gimana, berarti kamu sudah memiliki UKM itu. Ya, sekarang gitu. Apapun sampai pulang kamu masih kepikiran UKM, berarti kamu sudah memiliki banget UKM itu. Ya, nah, gitu. Sampai ngimpi apapun aja. Nah, wes, ya. UKM ku kudu ngimpi. Sudah sangat memiliki yang namanya UKM Mada. Gitu ya. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Selama jadi pembina, mungkin saya banyak juga terlalu pressing kenceng mungkin ya, Mbak ya. Nah, tapi kembali lagi itu buat kebaikan Mada. Saya tidak punya maksud jelek apapun gitu ya. Selama bimbing juga mungkin masih banyak miss karena jujur saya tidak membidangi jurnalistik dan multimedia. Gitu ya. Tapi ketika saya sudah diberikan tugas ya saya juga akan belajar. Nah, artinya kita belajar bersama-sama biar pintar bersama. Gitu ya. Baik, pada hari ini hari Minggu 23 Juni tahun 2024 kita buka untuk launching buletin dan workshop jurnalistik. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Begitu yang dapat kami sampaikan, selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Husni. Baiklah, acara selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu launching buletin dan workshop jurnalistik. Baik. Sebelumnya, mari kita sambut dulu tim redaksi kita dari Buletin Jendela Mahasiswa. Timnya? Ya, langsung masuk timnya, boleh. Mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalian bisa melihat wajah-wajah dari tim redaksi atau yang dibalik jendela mahasiswa ini. Untuk Mbak Arum minta tolong buletinnya bisa dibagikan terlebih dahulu. Dan untuk Mas minta tolong yang di belakang itu bisa dibagikan ke peserta. Saya di sini sebagai pimpinan umum dalam jobdesk tim redaksi ini. Selain pimpinan umum, saya juga sebagai layouter. Dan untuk sebenarnya ini ada yang cowok ya, cuman yang cowok berhalangan hadir mungkin. Sambil dibaca-baca dulu ya. Proses pembuatan buletin ini menurut kita tidak mudah karena dari awal kita memiliki
konsep, namun konsepnya kita rubah dan menjadi berjudul siswa. Dalam proses buletin ini, kita memiliki beberapa proses ataupun tahapan. Kita sempat mewawancarai, melakukan survei, dan melakukan berbagai kolaborasi dari teman-teman yang memiliki prestasi di ITSNU Pekalongan. Mungkin terdapat kekurangan karena menurut kita dalam buletin jendela mahasiswa ini masih kurang baik. Harapan saya nanti setelah pengurus 2023-2024 demis, nanti bisa diteruskan oleh anggota baru, karena buletin ini adalah program kerja tahunan, jadi tiap tahunnya nanti insya Allah harus menerbitkan buletin ataupun majalah. Untuk sesi selanjutnya mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu ya dari Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Saya di sini Nur Hidayatul Saimah sebagai pimpinan redaksi dalam penyusunan buletin majalah Jendela Mahasiswa. Salam. Perkenalkan nama saya Umi Salwatu Soleha, kepada saya di tim redaksi sebagai kontributor. Tanpa salam, perkenalkan nama saya Farid Suryuna, kepada saya di majalah Jendela Mahasiswa sebagai kontributor. Tanpa salam, perkenalkan nama saya Rahma Eka. Tanpa salam, nama saya Vina Sweda, saya di tim redaksi, sebagai kontributor. Perkenalkan, nama saya Dina Karima, di tim redaksi majalah mahasiswa, Jendela Mahasiswa, saya sebagai kontributor. Tanpa salam, perkenalkan nama saya Nurlali Fitriani, bekerja di tim redaksi sebagai kontributor. Tanpa salam, perkenalkan nama saya Retno Widyaningrum, job desk saya di tim redaksi majalah mahasiswa sebagai kontributor. Tanpa salam, perkenalkan nama saya Ardila Rizkena, job desk saya sebagai kontributor. Saya Sabna Sakina, saya sebagai kontributor. Terima kasih. Oke, sebetulnya ada dua cowok ya, bisa dilihat di tim redaksinya itu ada Mas Dimas dan juga Mas Lutfi Alisham. Namun berhalangan hadir. Di sini kita sebagai tim redaksi memohon agar bisa diterima buletin dengan judul Jendela Mahasiswa ini. Diterima di internal maupun eksternal. Mungkin nanti dari perwakilan BEM, Mbak Alifah dan Mas. Nanti bisa diumumkan ya Mbak ya, minta tolong di Ormawa-Ormawa. Untuk bisa, karena di situ berisi mahasiswa-mahasiswa. Biar mereka bisa lihat, setelah kita wawancari melihat hasilnya begitu Mbak. Mungkin dari yang lain ada yang ingin menambahkan? Atau dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada harapan kita dari pengurus KM ada. Nanti untuk
periode selanjutnya bisa menjadi contoh untuk launching ataupun pembuatan buletin ataupun majalah nanti ke depannya, kalian bisa sudah memiliki referensi tersebut. Nanti tiap tahunnya kalian harus bisa, saya bilang harus bisa ya, karena ini adalah program kerja tahunan yang harus terlaksana. Karena dari anggota baru saya melihat banyak sekali yang mempunyai ide-ide kreatif, dan mayoritas ini anggota baru. Tim redaksi ini adalah anggota baru UKM Mada. Ini adalah sebuah karya dari divisi jurnalistik. Nanti dari divisi multimedia harus ada karya baru lagi yang tercipta. Mungkin dari tim redaksi ini mempunyai banyak ide-ide. Nah, ini dari tim redaksi anggota barunya bisa untuk menjadi tim redaksi di periode selanjutnya. Mungkin cukup sekian dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan Kosong, karya Koretsu Yuna. Maaf, pungkasnya. Kedua tangannya sepatutnya terangkat menabur doa, justru menengadah, menerima banyak kesalahan yang tak pernah dilakukannya. Padahal, dari semesta pun pernah mengatakan, bahwa daun yang gugur tak pernah menyalahkan angin yang berhembus menjatuhkan. Sederas hujan menghakimi Bumantara, menjatuhi tetesan derasnya dengan reda yang terbilang lama. Meski sungai tak lagi mampu menahan mata airnya. Ada apa dengan diamnya mereka yang tak mengucap jelas di mana letak yang menyakitinya? Hanya menunjuk dengan sorot matanya bahwa akulah penjahat yang tiba-tiba menusuknya. Nyatanya, tanganku kosong tak memegang sebuah senjata. Dengan apa aku bisa melukainya? Segenggam tangan kosong yang tiba-tiba memukulnya. Bukankah dengan tangan kosong ini lebih baik aku memeluknya? Sekian, terima kasih. Lama mari kita mulai materi jurnalistik dan karya tulis kepada Bapak Anwar dan Bapak Riput. Saya persilakan. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Terima kasih pada moderator yang sangat moderat sekali pagi hari ini ya. Ya, terima kasih juga buat panitia dari UKM Mada Media ITS NU Pekalongan yang telah memberikan kami kesempatan untuk sharing-sharing ya, berbagi ilmu di sini terkait dengan dunia kepenulisan ya. Yang kami hormati pula Bapak Ribut Ahwandi ya. Beliau ini mentor saya sebenarnya, mentor saya. Saya banyak belajar dari beliau terkait dengan dunia kepenulisan. Jadi nanti materi yang akan saya sampaikan pun hanya di kulit luarnya saja. Nanti yang dalam-dalam ini akan langsung dipaparkan oleh Pak Ribut gitu ya. Sebelumnya di serta udah pada sarapan belum ini? Udah pada makan belum? Sudah ya? Halo? Ya alhamdulillah kalau sudah bertemakan, intinya kita
nanti akan sharing-sharing ya terkait dengan dunia jurnalistik dan juga nanti karya tulis. Kemudian kita lanjut ke diskusi dan terakhir nanti bila memungkinkan ada praktik gitu ya. Karena kan kita sistemnya apa ini? Workshop ya. Workshop jurnalistik ya dan juga launching bulletin ini ya. Ini sangat keren sekali. Kita aplaus dulu untuk tim redaksi dari bulletin ini ya. Saya berdiri saja ya biar lebih jelas ya. Oke. Kita mulai dari jurnalistik ya, jurnalistik. Teman-teman pasti tidak asing lagi ya dengan jurnalistik ya. Di sini siapa yang asing dengan istilah ini? Ada yang mungkin ada yang baru dengar? Pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah jurnalistik ya. Karena teman-teman ini kan pengurus ya atau anggota? Anggota dan pengurus ya. Anggota dan pengurus dari sebuah UKM yang mewadahi minat bakat di bidang jurnalistik dan tulis menulis serta multimedia gitu ya. Ya, coba di next. Ya, perbedaan antara pers dan jurnalistik ya. Jadi kalau pers itu lembaga penerbitan atau perusahaan media gitu. Nah, ringkasnya pers itu lembaga, sebuah lembaga tentang jurnalistik ya. Contohnya apa? Contohnya lembaga pers itu seperti apa contohnya? Ada yang tahu enggak? Yang di Pekalongan saja, contohnya apa? Yang di Pekalongan. Ada yang tahu? Apa? Pekalongan Info. Ada lagi enggak? Radar ya, dari Pekalongan ya. Ya, online bisa. Terus RKB juga ya, RKB itu juga media itu. Nah, kalau jurnalistik ini adalah prosesnya dalam melakukan aktivitas ya, melakukan aktivitas peliputan dan penyajian informasi aktual yang dituangkan di media dengan lembaga penerbitan. Teman-teman di sini sudah ada yang pernah melakukan aktivitas jurnalistik enggak? Ada yang pernah? Coba yang pernah siapa? Coba yang pernah melakukan aktivitas jurnalistik. Baik itu peliputan ataupun menulis berita. Menulis berita pernah? Ya, pas kemarin pelatihan ya, berarti ya. Pelatihan menulis berita ya. Berita apa kemarin? Kegiatan. Oh, perkelompok. Praktek. Ya. Oh ya. Ya, itu bagian dari aktivitas jurnalistik ya, yaitu melakukan peliputan terus wawancara ya, wawancara dan kemudian hasil wawancara itu diolah dan kemudian dituliskan menjadi sebuah naskah berita. Cek ini. Nah, jadi secara ringkas itu jurnalistik adalah proses ya, atau aktivitas melakukan kerja-kerja peliputan ya dan sebagainya. Dilanjut. Nah, ini singkat aja. Jadi jurnalistik itu berkaitan atau sangkut pautnya dengan dunia persuratkabaran ya. Persuratkabaran tentunya dengan bahasa yang identik ya, identik dengan bahasa jurnalistik gitu ya. Lanjut. Nah, kata kuncinya apa? Kata kunci dalam jurnalistik atau pengertian yaitu berita dan penyebar luasan ya. Kita bikin berita ya, misalnya bikin berita, nulis berita. Nah, berita itu untuk apa sebenarnya? Kita bikin berita itu. Ada yang tahu? Kita bikin berita itu untuk apa sebenarnya?
untuk dipublikasikan atau disebarluaskan. Supaya berita itu tidak hanya kita sendiri yang baca, tapi juga khalayak luas bisa baca itu atau mendengar kabar itu ya. Nah, secara lengkapnya jurnalistik adalah pengumpulan bahan berita ya. Mengumpulkan bahan berita itu bisa diwawancara dari observasi ya atau pengamatan ya, di antara dua itu ya. Kemudian melaporkan atau pelaporan peristiwa atau reporting ya. Lalu selanjutnya adalah penulisan. Setelah data atau bahan itu di apa namanya dapat ya, kita dapat, kita olah, kemudian dituliskan buah berita atau writing. Nah, setelah tulisan berita itu jadi ya, kita baca ulang ya. Kemudian ada proses namanya apa? Editing. Editing itu untuk merevisi ataupun mengedit yang tipu-tipu ataupun yang kalimat-kalimat yang tidak pas itu ya. Nah, terakhir adalah penyajian atau penyebarluasan berita. Ya. Ketika berita sudah ditulis ya, baru kita sebarluaskan. Nah, kemarin membaca berita dari UKM Madya di website ya, ada websitenya ya. Nah, itu website itu adalah bagian dari wadah untuk menyebarluaskan sebuah berita ya. Di Pekalongan juga banyak ya, antara lain ada radar ya, bahkan kotomono.co ini yang Pak Rehu tadi sebagai redaktornya itu juga menampung sebuah wadah untuk penyebarluasan tulisan. Ya. Saya sendiri juga punya media, kakapmedia.com. Ya, nanti kalau teman-teman mau di situ atau mengirimkan opini silakan saja nanti ya. Jadi media ataupun sebuah website atau dunia pers itu sangat penting agar masyarakat Indonesia itu bisa mengetahui segala hal yang ada di dalam kehidupan kita ya. Maka sekarang ini dunia berita atau dunia jurnalistik ini sudah sangat tersohor sekali ya di digitalisasi. Kalau dulu mungkin koran itu masih jadi sentra atau primadona koran ya. Koran majalah itu masih menjadi primadona, tapi di era sekarang adalah eranya berita online gitu ya, berita online. Lanjut. Oke, lanjut saja. Nah ini adalah ini penyebarluasan berita itu dibagi tiga ya, ada jurnalistik cetak ya. Teman-teman tahu yang cetak apa? Contohnya apa? Koran ya. Terus tadi apa, majalah ya, buletin itu ya. Itu bagus juga. Kalau yang elektronik apa? Contohnya apa yang jurnalistik elektronik? Ya, radio sama apa? TV ya. Benar. Ini Pak Ibu juga sebagai salah satu penyiar radio juga ya, yang cukup masyhur di Pekalongan, yaitu RKB ya. Artinya dunia televisi dan dunia radio juga masih eksis ya. Meskipun kemudian jurnalistik online ini lebih bersinar atau lebih banyak diminati di era sekarang ya, di era pasca COVID ini lebih banyak yang online itu banyak yang mengandrungi. Oke, lanjut ya Mas. Di next saja. Nah, ini pelaku jurnalistik disebut juga sebagai jurnalis ya atau wartawan. Nah, ini teman-teman ini siapa tahu di sini ya,
kelak ada yang menjadi profesional ya, atau menjadi wartawan di sebuah media ternama ya. Lanjut saja. Nah, ada teknik jurnalistik atau keterampilan ya, keterampilan. Jadi teknik jurnalistik ini adalah keahlian atau keterampilan khusus dalam hal reportase, penulisan dan penyuntingan, serta wawasan dan penggunaan bahasa jurnalistik atau bahasa media ya. Nah, bagaimana cara reportasenya, gimana cara ataupun langkah-langkah reportasenya? Baik itu bisa melalui observasi atau pengamatan, misalnya kita datang ke sebuah tempat, ya kalau kita misalnya ingin bikin berita, maka kita harus menemukan ataupun mencari sebuah peristiwa ya. Atau misalnya ada kegiatan dari kampus misalnya, kita datangi, kita lakukan wawancara, kemudian observasi, dan kemudian kita bisa menuliskannya gitu. Nah, oke, lanjut saja. Dilanjut, Mas. Ya. Nah, bahasa jurnalistik ya. Jadi bahasa jurnalistik ini tidak terlalu bertele-tele ya, langsung saja kepada hal yang pokok ya. Nah, ini menurut dari seorang pakar, ini bahasa jurnalistik harus sederhana, mudah dipahami, teratur dan efektif. Sederhana yang kalian tahu seperti apa bahasa jurnalistik? Sederhana yang kalian tahu. Sederhana, bahasanya harus sederhana juga mudah dipahami ya. Jadi bukan seperti tulisan esai atau karya ilmiah ya, itu beda ya, beda dengan bahasa jurnalistik ya. Dan tentunya juga kalimatnya harus efektif ya, harus jelas. Misalnya ada berita kegiatan apa ini, kegiatan jurnalistik ya, dijelaskan dengan jelas. Kegiatannya apa, kemudian waktu tempatnya di mana, kemudian siapa saja apa namanya narasumbernya, itu singkat, padat dan efektif. Oke, lanjut saja. Nah, jadi dalam jurnalistik juga ada, selain berita ya, selain berita itu ada yang namanya opini juga ya, opini. Ada juga feature ya, ini feature. Feature ini nanti juga yang akan kalian lakukan saat praktek ya. Tadi kami sudah berdiskusi bahwa nanti praktiknya adalah membuat feature. Nah, feature itu apa? Feature itu tulisan yang berkaitan dengan manusia gitu ya. Kita melakukan wawancara ataupun melakukan observasi, kemudian kita menuliskan. Jadi pokok utama dalam tulisan feature adalah manusianya. Kita menuliskan manusianya gitu. Oke, lanjut, dilanjut. Nah, dalam menulis sebuah feature atau berita, pasti juga kita punya skill ya, harus punya tekniknya ya, cara-caranya dalam membuat berita ya. Lanjut, Mas. Nah, ini nanti juga penting ini, dari konsep-konsep 5W plus 1H ya. Dalam membuat berita, hal yang pertama kalian akan kalian lakukan apa? Kalau membuat berita. Wawancara. Mencari tempat. Mencari? Tempat yang mau diwawancarai mungkin, Pak. Mencari tempat yang akan diwawancarai. Iya, topik. Topiknya. Ya. Nah, jadi yang pertama memang adalah kita mencari peristiwa ya,
peristiwa yang lagi faktual atau hangat, itu peristiwa apa ya. Misalnya saat ini adalah sedang kegiatan jurnalistik, nah itu bisa dibuat sebuah berita. Ya. Unsur berita yang pertama adalah what. What itu apa yang terjadi dalam suatu peristiwa itu. Misal kita menuliskan kegiatan ini, maka what yang menjadi dasarnya apa? Apa, apanya apa kira-kira? Misalnya, what-nya di kegiatan ini apa, Pak Ti? Dalam bentuk apa? Apa? Kegiatan? Ya, kegiatan launching bulletin dan workshop jurnalistik itu adalah apa ya? Peristiwa apa yang sedang terjadinya atau kegiatan apa yang masih berlangsung. Nah, yang kedua adalah who atau siapa ya. Who atau siapa. Dalam sebuah naskah berita, who atau siapa itu biasanya ya, biasanya adalah yang buat statement ataupun pelaku dalam peristiwa itu. Atau yang menjadi misalnya kalau dalam berita kecelakaan misalnya itu adalah bisa juga saksi ya, saksi pun siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Misal kita bikin berita hari ini ya, berita hari ini tentang kegiatan jurnalistik. Yang menjadi who atau siapanya adalah bisa juga dari panitia atau ketua panitia ataupun ketua organisasinya ya. Kita melakukan wawancara kepada dua orang itu, ya. Tapi bisa juga kita ambil dari angle lain, misalnya saat pembukaan ada rektor ITS misalnya, ada rektor ITS, sambutan dia, beliau sambutan. Nah, isi sambutan atau poin inti dari sambutan itu bisa direkam lalu dituliskan dan menjadi sebuah berita. Jadi ketika kita datang ke sebuah acara, ya. Acara kampus misalnya, karena teman-teman ini kan bergulat di dunia pendidikan ya, dunia kampus, maka tidak melulu kita harus melakukan wawancara. Bisa juga kita mengamati sebuah pidato seorang rektor ataupun dosen. Ya. Itu bisa juga dibuat berita. Karena dalam suatu peristiwa ya, atau kegiatan itu, ada banyak sekali angle yang bisa kita tulis, ya. Nah, kuncinya apa dalam itu? Yaitu jeli, kita jeli dan kita fokus, ya. Karena enggak mungkin dalam satu kegiatan ini hanya jadi satu berita. Bisa juga bisa jadi dua, bahkan tiga, ya. Tergantung kita, kejelian kita itu sampai mana, gitu. Bisa juga kegiatan ini dibuat berita umum ya, umum. Misal di paragraf pertama menuliskan tentang apa namanya poin-poin utama dalam kegiatan ini. Misalnya kegiatan ini adalah bla 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 kemudian ditempatkan di mana jam sekian, tanggal sekian. Nah, itu kan umum ya, nanti ke bawah tentang statement pemancara panitia dan penutup. Bisa juga diambil angle lain yaitu saat kegiatan sambutan di pembukaan ya oleh rektor dari ITS misalnya gitu ya. Sambutan atau inti poin dari rektor atau dosen itu seperti apa? Intinya apa? Nah, itu bisa dituliskan di paragraf pertama. Poinnya itu. Nanti paragraf berikutnya itu adalah hal-hal yang umum saja ataupun kan sebuah ini dari berita itu. Itu. Nah, ketika adalah where. Where ini berarti menanyakan apa? Kalau where. Ada yang tahu? Ya. Sudah jelas, Dot? Apa? Di mana ya? Kalau di mana berarti jawabannya harus
tempat ya, tempat. Berarti kalau kita bikin kegiatan hari ini, berita hari ini adalah pertempat Planet 3 ITS NU ya. Ini berlaku di semua jenis berita ya. Misal teman-teman ini bikin berita di luar ya, ya berarti tempatnya di situ. Nah kalau WEN ini apa? Menanyakan tentang apa? Kapan? Ya kapan ya WEN itu ya, kapan terjadinya sebuah peristiwa itu. Kalau kapan berarti jawabannya harus apa? Waktu ya, waktu. Keterangan waktu juga harus muncul di sebuah berita. Nah kalau why, yang kelima why. Why ini menanyakan tentang mengapa peristiwa itu terjadi. Kalau mengapa berarti jawabannya harus A, alasan ya. Alasan mengapa kegiatan jurnalistik ini dilakukan. Nah itu. Alasan kenapa harus ada UKM media misalnya ya. Alasan kenapa UKM media melaunching buletin atau membuat buletin. Nah itu pertanyaan-pertanyaan itu bisa dicarikan jawabannya. Nanti dituliskan dan menjadilah sebuah berita yang utuh. Ya. Nah, mengapa ini juga nanti bisa berlaku juga di tulisan feature ya. Nanti kan teman-teman juga melakukan wawancara ya. Nanti terkait dengan praktik atau pendalaman nanti akan disampaikan Pak Ribut. Nah, yang keenam adalah how ya, how. How ini adalah bagaimana terjadinya peristiwa itu atau kegiatan itu berlangsung. Misalnya kegiatan ini dimulai dari pembukaan ya. Pembukaan, kemudian sambutan ya, kemudian ada launching, buletin, dan seterusnya sampai penutup. Itu berkaitan dengan bagaimana terjadinya. Ya. Saya kasih contoh lain ketika membuat berita misalnya kegiatan pengajian misalnya, pengajian di kampung ya. Nah bagaimana terjadinya adalah terkait dengan urutan ya, urutan kegiatan itu terjadi ya, misalnya dari pembukaan kemudian sampai hal-hal pokok ya, seperti isi narasumber ataupun pembicara ya, dan sebagainya. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan atau sudah paham? Karena teman-teman saya yakin sudah ya ngelotok ya, sudah ngelotok ya, terkait dengan 5W+1H karena beberapa hari kemarin atau waktu lalu ya sudah diisi dengan acara pengkaderan ya, pengkaderan itu ya, yang apa PJMD ya. Karena di sini hanya nanti kita fokusnya ke praktik saja ya. Oke lanjut saja Mas. Nah ini langkah membuat berita. Yang pertama kita menemukan nanti peristiwa yang sedang aktual atau sedang viral ya, sedang hangat terjadi ya. Bisa juga tadi saya sampaikan satu peristiwa bisa dibuat tiga berita atau bahkan dua, bahkan bisa juga empat ya, tergantung dari kejelian. Nah mencari sumber, sumbernya, sumber data ya, dimaksud sini ya, sumber data. Misalnya teman-teman di sini ingin membuat berita mengenai kegiatan jurnalistik. Teman-teman nanti mencari sumber data ini siapa kira-kira? Yang akan kalian jadikan sumber data siapa? Saat bikin ini, bikin berita kegiatan ini. Ya, bisa juga panitia atau ketua organisasi, bisa juga dari peserta ya. Reaksi peserta atau kesan-pesan peserta mengikuti acara ini juga bisa dituliskan.
atau bahkan pembina UKM bisa juga dijadikan sebagai narasumber. Nah, penggalian datanya bisa melakukan wawancara, ya. Wawancara baik itu wawancara langsung atau tidak langsung, ya. Biasanya kita menyiapkan dulu beberapa pertanyaan yang akan disampaikan. Nah, dari pertanyaan itu bisa juga dikembangkan lagi menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan lain, ya. Tergantung nanti jawaban dari narasumber itu kayak apa, kita bisa melakukan pendalaman. Pendalaman pertanyaan. Nah, itu juga nanti yang akan kalian lakukan saat buat feature. Karena feature ini lebih mendalam. Tulisan feature ini lebih mendalam, ya. Jumlah katanya bahkan lebih banyak dari berita, ya. Kalau berita itu sekitar 300 kata sampai 360. Kalau feature ini bisa sampai 1000 kata. Nah, langkah berikutnya adalah 5W ini. Dan satu hanya harus diperhatikan. Terus juga headline juga, perhatikan judul berita. Ya. Dan selanjutnya adalah teras, menulis teras berita. Nah, teras berita ini adalah paragraf pertama, ya. Paragraf pertama pada berita yang mengandung gambaran umum, ya. Gambaran umum tentang keseluruhan isi berita. Jadi orang membaca berita itu dari paragraf awal, itu sudah tahu nanti arahnya akan kemana gitu. Dan terakhir adalah menulis isi atau berita, ya, isi berita atau body, ya. Biasanya saya akan membuat berita itu dari ini, dari teras dulu, ya, teras, kemudian sampai mengecil-mengecil ke bawah. Di body ataupun di isi berita biasanya berisi dengan statement dari narasumber, ya, atau dari siapanya itu dia ngomongin apa gitu, ya. Penutup ini bisa diisi dengan atau ditulis dengan misal jumlah peserta, ya, atau apa susunan acara yang poin-poin yang tidak terlalu penting di belakangan gitu. Jadi intinya penting dan tidak penting gitu. Atau piramida terbalik gitu, ya. Boleh lanjut? Ini saya kasih contoh lead. Di teras berita ini diawali dengan when, ya. When itu tadi apa? When, kapan, ya. Kalau dalam lead ini when-nya apa ini? When-nya yang mana? Tahun 2017. When-nya tahun 2017. Berarti berkaitan dengan waktu, ya. Kalau what-nya apa? What? What itu berarti apa nanti? Peristiwa yang sedang terjadi, apa yang sedang terjadi, ya, atau kegiatan atau peristiwa apa yang sedang terjadi. Apa buatnya apa kalau di sini? Di, ya, benar. Melambungnya harga komoditas HP, ya, yang sangat tinggi. Berarti peristiwa yang sedang terjadi adalah melambungnya harga HP, benar, ya. Udah ada gambaran sedikit, ya, tentang berita, ya. Oke, lanjut. Ini lead dari online. Kalau di lead ini, kira-kira mengandung unsur apa? Antara tadi 5W plus 1H, yang di lead ini mengandung unsur apa saja? Ada apa lagi? Who, ya, ada who, ya, siapa, ya. Terus apa lagi? Why. Ada why.
Ya, dan ini ya, ada W juga, ada Wu ya, Wu-nya kan itu ketua ranteng ya. Ya. Oke, dilanjut. Oke. Prakteknya nanti ya, kita prakteknya nanti. Yang penting tadi teman-teman sudah sedikit ada gambaran mengenai langkah-langkah bikin berita ya. Nanti akan diperjelas atau diperdalam lagi oleh Bapak Ribut Ahwandi mengenai teori penulisan yang lebih dalam ataupun selain berita ya. Itu nanti mungkin feature nanti ya. Karena ini praktiknya sekalian di akhir ya gitu ya. Nanti praktik satu kelompok tiga orang aja gitu ya. Atau nanti berapalah ya. Gitu. Itu saja dari saya, nanti kita lanjut diskusi ya, dan kita melakukan praktek ya, karena dasar utama kegiatan ini adalah praktek ya. Bukan hanya teori-teori saja, tapi kita harus melakukan praktiknya ya. Karena kalau dunia penulisan itu adalah praktek ya. Kita melakukan ataupun ikut acara, banyak acara menulis atau workshop menulis tanpa kita praktek, kita hanya akan tahu di hari itu aja. Jadi kita enggak akan ada pengembangan itu ya. Pengembangannya nanti melalui praktek dan juga kerutinan kita menulis gitu. Oke, terima kasih, nanti akan dilanjut oleh pemateri selanjutnya. Saya serahkan dulu ke moderator ya.